Sekitar 1,2 kg sabu-sabu yang diamankan Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Kasel dengan 2 tersangka. Tidak lanjuti adanya pengiriman narkotika sabu yang sudah tercium beberapa kali, ya. Akhirnya kita dalami informasi itu benar, ya, untuk saudara Febri, ya, ini sudah 4 kali membawa, 3 kali tujuan Banjarmasin dan 1 kali ke Lombok, pertama dari Batam dan terakhir dari Pekanbaru ke Banjarmasin. Dan jalurnya bisa diceritakan dari mana ke mana, kemana, dan untuk yang kali ini, Dan? Dan ini untuk jalur Pekanbaru dia, ya, modusnya dimasukkan ke bagasi, ya, apa di sana pertama tidak terdeteksi oleh apa itu X-ray, ya, karena dia sudah bagasi mungkin langsung bisa masuk, ya, Jakarta Banjarmasin. Memang di saat dilakukan penangkapan, ya, diperiksa di kopernya itu memang dibagi 6 bungkus, 2 kilo itu dibagi 6 bungkus, ya, dengan ditumpuk, diselipkan oleh beberapa celana levis, ya. Jadi isinya koper itu hanya celana levis, ya. Dan orang yang mau menerima sudah siap. Pada saat dia sudah mau mendekat, ketahuan yang menerima ini melarikan diri, kita bertugas kejar-kejaran, akhirnya ketangkap keduanya ini. Di wilayah bandara, ya, Dan? Di wilayah bandara, tapi udah keluar. Kita bisa. Wah, ini kan sudah ketiga kali. Untuk ketiga kali ini sekitar 2 kilo ini dikasih upah berapa, Pak? 10 juta. 10 juta. Itu udah dibayar atau apa? Belum. Belum sama sekali. Sudah berkeluarga, Pak? Belum. Kenapa mau membawa weapon? Ancamannya ini jelas tinggi. Ya, begitu kan faktor ekonomi aja. Oh iya, sama. Dari Aceh, ya, warga Aceh, ya. Kerjanya apa sebelumnya? Kerjaannya di sana dagang tukang. Jadi bisa lolos tuh gimana pemeriksaan? Nggak takut X-ray itu, nggak takut lah gimana? Takut jadi lolos tuh gimana? Takut juga. Karena dilindungi lepis dari itu, kan? Iya.